ada pencapaian kreatif yang berbeda. Saya persilakan teman-teman untuk mengenai regenerasi aktor. Dengan melihat pilihan dari aktor dan aktris yang dipilih itu, regenerasi itu ada sebetulnya. Karena yang biasanya sudah sering sekali di layar lebar itu, sekarang ada yang baru-baru yang muncul juga di situ. Mungkin memang prosesnya lebih lambat dari yang diharapkan. Nah, semoga harapan ke depan adalah di perfilman Indonesia ini, proses regenerasi atau kaderisasi aktor-aktor ini juga bisa lebih jalan gitu. Jadi biasanya kecenderungannya adalah main aman. Ya gak apa-apa main aman, maksudnya yang langsung nih aktor atau aktrisnya yang ini aja deh, karena pasti nanti banyak banget yang nonton gitu. Sangat-sangat terhormat bisa. Itu silakan teman-teman. Itu menjadi PR kita bersama.